Hai, assalamualaikum dan sekembalinya kita pada kali ini. Okey, aku nak review pasal toys. Ini adalah Power Rangers Lightning Collection, 2-pack, dan figure ini berukuran dalam 6 inci. Okey. Kotak ni kita boleh tengok ada gambar Power Rangers, Red Ranger dengan Gold Ranger. Okey, dia punya illustration pada depan dia dengan belakang sama je sebenarnya. Okey, kita boleh tengok. Ada instruction sikit tepi dia, ada muka. Okey. Item ni memang nak dapat agak leceh sebab dia eksklusif dan terhad, hanya terdapat di San Diego Comic Con 2019. Okey, kalau kita nak tahu barang ni okey ke tak okey, barai ke atau tak barai. Okey, sebelum tu, siapa yang lahir pada tahun 80-an dengan 90-an memang dah familiar dengan Power Rangers. Okey. So, tak payah tunggu lama-lama. Jom kita tengok apa yang ada dalam ni. Jadi, kita akan buka kotak dia dengan okay, aku pilih set belah sini. Kita buka dengan berhati-hati sebab sesetengah barang ni kita nak jaga dia biar tahan lama kan. Tu dia. Kita boleh simpan kotak ni bawah. Okey, kita boleh boleh tengok kat sini. Dia bagi Dragon Shield, dia ada tangan spare. Ada dua kepala alternate dia. Muka Jason. Dia ada. Sekejap, aku letak bawah. Dia bagi senjata dia lah. Ada dagger semua. Ada dia punya gun. Okay, kita bawa keluar satu-satu. Uish, memang betul-betul ketat lah menjaga barang dia ni. Okay, so untuk yang pertama kita tengok Red Ranger ni. Okay, dia ada joint butterfly. Okay, ada nombor siri. Tapi kalau kita tengok helmet dia ni, dia macam, bagi aku lah, dia tak berapa tepat sangat. Sebab kita boleh tengok dia punya tepi visor ni tak ada stripe yang putih tu. Jadi dia main paint warna silver je. Dia punya color helmet pun lain sikit lah. Dia macam metallic sikit. Morpher dia dekat pinggang dia, bagi aku kecil. Dia sepatutnya kena besar sikit. Nampak tak? Cat dia pun tak berapa terang. Okay, letak sekejap. Okay, ni Gold Ranger. Kita boleh nampak dia punya shield tu memang detail lah. Bagus juga dia buat color hitam macam ni. Nampak pop up. Nampak dia
kita boleh tengok ah detail tu dengan lebih baik lagi kan. Area kat sini sepatutnya dia letaklah pen hitam tu juga. Barulah kita boleh tengok detail dia macam dekat dia punya shield ni. Muka dia okey. Cun sama juga. Okey, bawah dia tapak yang ni tak ada nombor siri. Ni cuma boleh 2018 Hasbro. Tapi satu je. Kalau perasan, nampak dekat belah belakang dia ni, dia punya tali pinggang ni, QC ataupun quality control dia memang dia tak jaga sangat ni. Apalah, come on Hasbro, buat betul-betul lah. Sama juga bahagian depan ni, nampak tak ada lelehan cat kat situ. Patutnya kalau ikut siri lah, setiap kasut ni mesti ada colour ataupun warna hitam lah. Tapak getah dia ni sepatutnya berwarna hitam. Okay, kat sini aku ada isu sikit. Nampak tak ada gap dekat dia punya peha belah kanan ni. Okay, sepatutnya dia kena rapat sikit macam belah kiri ni, tapi dia ada gap ni. Atas nasib lah, siapa yang dapat figure ok tu kira baik lah, beruntung lah. Tapi ini memang ada problem sikit, maknanya aku nak kena otor dengan air panas ataupun aku akan cabut dia punya peha ni, sambung balik bagi dia rapat. Okey, ini adalah aksesori yang terdapat dalam packaging dia. Kita boleh lihat kat sini ada power sword, power bow, power axe, power lance, power dagger. Okey. Ini bila dia dah cantum dah boleh jadi satu senjata lah. Okey. Senjata yang betul-betul orang kata kalau ikut siri dia senjata legend. Okey. Kat sini dia bagi efek untuk senjata Go Ranger ni. Kita boleh sarung kat sini. Dua kepala ekstra. Okey, ni boleh tengok ah muka Jason ni, muka dia senyum. Ni muka dia serius. Okey. Dapat blaster. Kalau tengok pada cat dia tu tak berapa kemas, ada tumpuk-tumpuk sikit. Okay. Ini adalah senjata yang paling legenda bagi Green Ranger. So kita boleh tengok kat sini power sword ni ada logo depan belakang. Dia punya pedang ni colour silver. Okay, ada problem. Tengok dekat handle tu, kalau perasan ada cat warna hitam tercabut. So memang QC bagi Hasbro, memang bagi aku dia fail. Dia mungkin nak kejar production sampai tak dapat nak check dia punya quality. Okay, jom kita pasang. Okay, seperti yang kita boleh lihat, aku dah attach efek untuk Golden Power Staff ni. Senjata ni milik Go Ranger daripada siri Zero Ranger. Okay, kita boleh lihat lah. Bagi aku efek dia ni cuma copy recycle daripada Lord Z punya figure. Cuma dia tukar colour orange saja. Alright.